Tara. Yoi cuy, menu everybody, welcome back to my channel on YouTube cuy. Kembali lagi bersama aku Anas Taufiku Rizal di channel Comfort Smile. Kebetulan di video kali ini aku tuh mau unboxing salah satu brand lokal sepatu Ventela yang bisa dikategorikan ini salah satu brand lokal terbaik lah dari produk sepatu men. Ini tuh namanya Ventela Ethnic Low. Kira-kira seperti apa bentuk dari Ventela Ethnic Low? Ini oke, langsung kita unboxing aja cuy. Oke cuy, ini sepatu Ventela tadi ya, yang Ventela Ethnic Low. Anjir, ini ada Putrexin adik gue cuy. Ini dia bentuk dari dusnya dulu. Ventela kosong, depan samping belakang ini kosong. Terus ini ada produk Indonesia, ventela.com, love produk Indonesia cuy. Ini Ethnic Low black natural unisex, ini yang size 43. Ini true size ya, 43 itu kalau nggak salah panjangnya 28,3 cm cuy. Langsung kita buka boxnya cuy, anjir. Tuh, tumben nih sus papernya nggak ada kayak lambang-lambang dari apa sih produknya Ventela. Ini cuma polosan aja sus paper, anjir. Tumben ya. Oke, biasanya itu kan kalau di Ventela Public atau Ventela Back to 70s itu kan ada ya kayak logonya Ventela di sus papernya. Ini kok kosong. It's okay. Ini sepatunya cuy. Ternyata kayak gini. Ini oh, ternyata kayak gini cuy. Kita ambil dulu sepatunya cuy. It's okay. Oh, ini sus papernya polosan kayak gini aja. Terus di dalamnya ini ada silika gel ya. Oh, ini ada stiker cuy. Ini mungkin stikernya dari tokonya waktu aku beli. Ini beli online. Kita buang dulu kardusnya cuy. Kartonnya. Oh, ternyata kayak gini ya. Bentuk dari Ventela Ethnic Low yang udah ditali aja deh kayak gini cuy. Bicara mengenai detailingnya, ini bagus juga ternyata ya. Hampir mirip sama yang kayak Back to 70s. Kita ambil dulu ini. Apanya ini? Oh. Material. Pertama material, ini tuh yang atas itu kanvas. Kalau nggak salah, di semua Ventela itu setahu aku, mungkin kalian yang lebih tahu bisa komen. Ini tuh kanvas 12 OS. Ya cukup lembut sih cuy. Ini juga nggak tebel-tebel amat, juga nggak tipis-tipis amat. Ya kuat juga sih. Kanvas 12 OS. Di talinya ini tuh warnanya putih tulang, sama di midsole-nya ini juga warnanya putih tulang cuy. Terus kalau yang di midsole-nya ini warnanya putih tulang ya. Ini juga rapi. By the way, ini di midsole-nya ini tuh ada tekstur kayak di kanvasnya cuy. Jadi enggak hanya lembut polos gitu aja. Ini ada. Terus liningnya itu nyatu ya. Bukan cat doang. Ini langsung dari midsole-nya. Terus outsole-nya sendiri ini warnanya hijau army cuy. Kalau dilihat langsung, ini ada lambang Ventelanya. Ini sizingnya 43. Ini kan di dalamnya juga ada sizingnya 43. Sorry ya cuy kalau ini suaranya agak kurang jelas, soalnya di luar ini juga lagi hujan. Musim kemarau tapi kebetulan lagi hujan. Beruntung banget kali ini. Terus ini tuh capnya ini juga rapi ya. Di depannya enak banget kayaknya ini. Terus dari insole-nya sendiri ini tuh, oh ternyata ini juga pakai teknologi ultralight foam. Ultralight foam itu kalau nggak salah membuat insole itu terasa empuk dan nyaman, sehingga kaki menjadi
tidak mudah pegal cuy, anjir. Terus ini di lubang talinya, aku nggak tahu istilah lubang tali itu apa, tapi ini ya standar ya, nggak bagus-bagus amat. Lebih bagus di kompas, anjir. Gue ngebandingin kompas sih. Ini ada kayak labelnya kayak gini cuy. Oh ini, oh ya aku lupa ngomongin soal harga. Harganya sendiri waktu aku beli itu 150 cuy. Kalau di sini 179, dibuletin aja 180. Aslinya waktu beli di online itu cuma 150 ribuan. Ini juga ada lubang ventilasi ya biar kaki nggak terasa pengap. Terus di tangnya sendiri di depan ini ada kayak logonya Ventela. Kok logo sih, ada tulisan mengenai Ventela klasik made in Indonesia cuy, bukan lagi kayak yang di pabrik ya, udah beda lagi ya. Terus di belakangnya ini juga kosong. Terus di bumpernya ini juga sama warnanya, ini di tulisan Ventela ini tuh biru yang klasik merah, sama kayak yang di tangnya ini cuy. Kebalikan anjir. Oh ini merah putih, temanya Indonesia ini cuy, backgroundnya. Terus kalau di tumitnya sendiri ini juga keras banget ya. Kayak gini. Terus di stitching, di jahitannya ini ya gimmick kali ya, stitchingnya ini tuh diklaim bisa membuat menjadi sepatu menjadi kokoh, anjir. Emang kayaknya yang model kayak gini tuh mirip-mirip Converse yang All Star ya cuy. Bedanya kalau yang sama Back to 70s itu ada tambahan stitchingnya di sini sedikit ya cuy. Nanti aku kasih fotonya sih. Kalau yang Back to 70s itu ada tambahan stitchingnya sedikit di sini ini cuy. Oke. Insole-nya sendiri ini tuh kalau ultralight foam setahu aku itu double insole. Ini kayak gini bisa dilepas. Double kayak gini ya cuy. Ini aku nggak mau ngerusak aja sih biar nanti insole-nya itu lepas sendiri. Soalnya di dalam, di bagian depan sini itu dilem di dalam insole-nya. Ini double ya. It's okay. Untuk masalah rekomendasi, ini tuh rekomendasi banget buat para anak pelajar, terutama anak-anak mulai dari SMP, SMA ini bisa pakai sih cuy. Kalau di varian full blacknya itu juga ada. Ini kan kebetulan mau dibuat kerja. Oh ya, kebetulan aku lupa bilang kalau ini itu sepatu nggak bau lem cuy. Ini rapi banget dari kerapian lemnya. Ini juga terbilang sangat rapi. Maklum cuy, pabrik gede dari Bandung lagi anjir. Mungkin cukup segitu aja kali ya video aku kali ini mengenai Ventela Ethnic Low yang aku beli di platform Shopee cuy. Anjir, ini rekomendasi banget lah pokoknya. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe cuy. Thank you, aku tunggu komen dari kalian.